bang, katanya. Kenapa kau pusing? Kalau tidak terbukti, hentikan, saya bilang. Ya, asli. Habisnya abang bilang harus sampai ke pengadilan. Gimana? Ya, buktikan. Kalau berani memanggil saya, lepas sampaikan ke pengadilan. Bukan berarti mereka yang saya bukti. Kurang asam benar, saya bilang gitu. Jadi begitulah sistem kerja. Maka sekarang malam ini pergi ke Tasben. Tidak boleh lagi tuh di Tasben itu berkarir. Apa itu uang pegawai negeri itu? Uang pensiunan pegawai negeri itu. Bagaimana si orang apa namanya itu Antonis Kosasi bisa berkantor di situ? Sedangkan pegawai negeri nggak boleh kawin-kawin. Hanya boleh sekali monogami. Boleh poligami. Sementara dia mengelola uang pensiunnya itu dengan berhura-hura. Kemudian ditanya saya, ada enggak buktinya nih bang, bahwa dia memeras? Nih, periksa kalian saya nih. Mana? Mana? Periksa di kalian saya nih. Di handphonenya ada banyak, ini, banyak post note saya bilang itu. Begitu didengar langsung putus asa dia. Baik. Bahwa kalian saya ini, post note-nya didengarkan dan diberikan buktinya. Jadi begitulah. Seperti ada itulah. Ada lagi kami. Tadi pertanyaan. Ya tadi pertanyaannya ada 16 pertanyaan ya. Oh, 16. 16 pertanyaan aja. Sebentar doang kami jawab tadi. Lebih banyak rapatnya. Dan rapatnya mengatakan tidak diterima. Anda tidak terima kami tinggal di meja. Anda sudah di sini sudah tanda terimanya. Sudah disebutkan di sini. Yang jelas ini bukti kami. Periksa yang tiga orang itu. Meila Kosasi. Apa namanya itu? Teresa Mila Yunita, Lena Marlina, dan Rita Widayawati. Itu dia. Periksa. Kenapa dia ngangkang-ngangkang dan disetubuhi oleh Kosasi? Ada videonya ya? Ada videonya! Lengkap. Oke. Oke. Bang, penegasan aja bang. Penegasan aja. Jadi abang sebagai tersangka tidak ada dua alat bukti yang kuat sampai jadi tersangka bang. Maksudnya? Apa? Penegasan aja sebagai tersangka, abang dijadikan sebagai tersangka, apakah ada dua alat bukti yang tidak sama sekali? Saya jadi tersangka, saya minta keterangan. Anda sudah minta keterangan klien saya belum? Belum. Sudah minta keterangan anaknya belum? Belum. Sudah minta keterangan saksi belum? Belum. Sudah minta keterangan ini, wanita yang tiga itu? Ya om, udah aku telepon dia nggak mau. Enak aja benar lo begitu. Jadi Anda menjadikan saya tersangka hanya memeriksa saya? Kurang asem. Gitu loh. Periksa dia. Kirim surat. Saya bilang begitu. Abang, berarti setelah abang menunjukkan bukti-bukti tadi itu ada perubahan status atau gimana? Ya itu terserah ya. Yang jelas, semua buktinya saya berikan hari ini. Ya. Saya walaupun tidak dibayar satu rupiah pun, tidak main-main saya membela orang. Sama dengan yang membayar. Saya membela Ibu Rina itu adalah dengan seturut hati. Bang, setelah ini ada pemeriksaan selanjutnya apa? Iya, pemeriksaan atau seperti apa nih, Bang? Untuk selanjutnya ada proses pemeriksaan lagi apa? Ada penahanan? Ya, kita lihat nanti kalau ada pemeriksaan selanjutnya. Yang jelas saya bilang harus dilimpah ke pengadilan. Tapi tidak boleh kurangi bukti. Jadi untuk malam ini? Proses pemeriksaan untuk malam ini cukup. Yang jelas kalian besok minta keterangan daripada presiden, wakil presiden, menteri-menteri terkait, komisi 3, komisi 6, Erick Thohir. Kenapa ini orang masih direktur? Menteri keuangan. Mensomasi. Apa namanya itu? Mengancam, mengintimidasi dan sebagainya. Istrinya diancam, diintimidasi. Bang, dari malam ini apakah bisa dikatakan polisi tidak iya dulu, kita profesional. Kalau profesional enggak tersangka saya. Bang. Bang, ngajak peradilan enggak berhenti, Bang? Bagaimana? Peradilan atau tidak? Ya kita lihat dulu. Kita lihat dulu apakah pengadilan apa peradilan apa tidak. Yang jelas sampai malam ini belum profesional. Saya minta kamu periksa, saya bilang. Di mana kamu main begitu, saya bilang? Saya malam ini menyampaikan terima kasih kepada para advokat, menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh rekan-rekan saya advokat. Siapa bukan? Karena mereka telah menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, semua
300 advokat teman-teman saya satu hari tidak bekerja mereka. Punya kesibukan, tapi mereka mengorbankannya. Maka semoga Tuhan Elohim memberkati mereka. Amin. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh media. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara-saudara. Amin. Yang ketiga, saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai LSM yang datang dari Riau, yang datang dari Sumatera Utara, dan dari mana-mana, hingga terkumpul semua di Mabes Polri, termasuk dari Borneo dan sebagainya. Hanya ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Yang keempat, terima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang telah memberi atensinya bahwa Indonesia harus negara hukum. Save Kamarudin! Stop kriminalisasi advokat! Stop kriminalisasi advokat. Jadi tidak boleh lagi mengkriminalisasi advokat ya. Sembarang tangkap, sembarang ini dan sebagainya. Bagaimana ini Polri melindungi si Kosasi? Tugas kalian adalah menanyakan Kosasi apakah dia besok masih kantor atau tidak. Apakah dia masih mengunjungi kantornya? Ya itu di tas pendapat tidak. Karena presiden, wakil presiden harus ditanyakan. Apa itu revolusi mental? Harus bisa dijelaskan. Kemudian direktur BUMN harus bisa menjelaskan apa itu akhlak. Akhlaknya BUMN itu di apa? Akhlak BUMN itu apa? Jangan cuma menang semboyan. Ya? Itu yang benar ya? Selanjutnya apa Bang? Ada pemanggilan lagi buat Pak? Tidak tahu kita apa dipanggil apa tidak. Yang jelas bukti-bukti kita tidak tinggal di meja itu, yaitu bukti-bukti video porno. Buktikan ini, panggil wanita ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya.